saya tidak baik. Salah Jonan. Jonan tidak memikirkan rakyat-rakyat kecil yang tidak, yang sudah tidak punya pekerjaan dan tidak bisa bekerja lagi. Menurut saya salah Jonan. Menurut saya salah. Lebih baik diturun aja. Percuma. Dia tidak memikirkan rakyat kecil. Cari dong solusi yang baik. Dibenahi semuanya, ojek online sama opang, supaya rapi. Kenapa dia tidak memikirkan itu gitu? Coba pikirkan departemennya dia. Dilegalkan aja. Dilegalkan aja seperti aktivitas yang lain, anggota-anggota yang lain. Karena kan kita kan pelatih tetap. Nah, gimana caranya dikuningkan? Kita nih kerja kayak gini, ada penghasilan. Kita bayar pajak 6% penghasilan kita. Buat negara loh, Bang. Bukan buat Pak Jonan, buat negara. Kesalkan, Pak, soalnya udah banyak orang yang udah keluar kerja demi Gojek. Ini kan karena pendapatan kita juga apa-apa kan, keuangan juga dari Gojek. 2015 ini kenapa dilarang loh? Kenapa tidak ada dulu dari 2000 apa ya? Dari tahun 80. Iya. Ya, Pak, dilarang lah ojek. Kenapa sudah berjalan begini dilarang?